Let's see, what's your Bayani cooking today? Bayani. Salam. Metiki kacang, teman-teman. Ini ya, kacang panjang beli kapan hari itu. Tak petiki, karena beberapa hari yang lalu itu suami katanya minta dibikinin gado-gado. Dan ternyata sudah beli bahan gado-gadonya. Barulah inget saya itu dikirimin temen petis, teman-teman. Terus di pikiran saya muncul Like especially terasi, seafood, I don't like. Okay. Sekarang pindah haluan dari bahannya gado-gado. Saya mau bikin rujak, teman-teman. Pakai ini, bagaimanakah reaksi suami sama papa. So, this is challenge. Today I will make rujak for you. Gimana teman-teman, rujak kalau nggak pakai petis kan kurang mantap ya. Nah ini buat papa sama suami saya kasih petis. Buat mami nggak, karena mami vegetarian dan mami nggak bisa makan ini. It's okay, you can call me lebay in comment. Some people already said your husband is lebay. But you can't understand my feeling. Like the person from his childhood he never eat this. How can he eat suddenly? It's okay. Can you eat jeera? Jeera. She don't like jintan. Challenge today. You will eat this rujak. After that you will eat jeera. Jeera biryani. Teman-teman, sekarang yuk lihat saya bikin rujak pakai petis. What are you doing? Getting ready for beach. Bali, I'm coming. Habibi, come to Bali. Yes, Bali, coming soon. Ini buat rebus kacang panjang. Ada timun juga, 2 timun. Nah, yang di sini saya mau goreng kacang. Pelengkapnya ada tahu. Terus ada lontong. Bumbunya ini cabe, cabenya udah kering teman-teman, udah lama di kulkas. Asem, gula merah. This nothing. Oh, this nothing. Ini petis, ya. Tahu sama kacang, ini kacangnya mau saya goreng. Banyak yang request, Mbak bikin rujak pakai petis buat Bang Rohit katanya. Oke, saya ladenin. Ini saya goreng pakai minyak sedikit aja. Jadi bahannya apa yang sudah tersedia aja, karena memang pindah haluan secara tiba-tiba. Dan cobeknya itu cuma segini loh teman-teman. Gimana bikin rujak cobeknya seupil, opennya raksasa. Jadi nanti bikin bumbunya di sini, bahan-bahannya ditaruh di piring yang berbeda, terus bumbunya dituang di piringnya, gitu kayaknya caranya. Dan ini petisnya masih baru. Oke, ada plastiknya lagi di sini. Oh my god, double double.
sini mau masukkan kacang. Ini itu petis dari Sidoarjo, teman-teman. Ayo yang rumahnya Sidoarjo. Ini udah nyampe Singapura, dari Singapura ke India. Perjalanan yang cukup melelahkan. Kacangnya mau saya taruh sini dulu. Ini buat goreng tahu wajannya. Ini tahu beli online. Nggak tahu, biasanya kalau tahu digoreng itu keras. Ini coba saya goreng, apakah keras atau enggak. Aduh, hancur teman-teman. Paling nggak suka deh. Hancur kayak gini apa bisa digoreng? Ini timunnya mau saya potong-potong dulu. Sekarang saya mau racik bumbunya. Ini saya racik bumbunya buat mami dulu. Buat mami cabenya kecil aja. Kasih garam sedikit. Ini bumbunya saya banyakin. Nanti kalau misalnya suami gak suka petis, biar makan yang nggak pakai petis. Ini banyak mami udah jadi. Saya taruh di mangkok sini. Nanti tinggal nambahin air. Sekarang mau ngulek yang ada petisnya. Nah, ini bumbunya punya mami. Simple, teman-teman. Sekarang yang ada petisnya. Pakai 3 cabe, garam sedikit. Ini enggak tahu ini rujak apa ini namanya. Rujak ala Eni yang pasti. Karena bahan dan bumbunya udah enggak karu-karuan. Cang. Ini karena cobeknya kecil, teman-teman, jadi saya nggak bisa meracik di cobek. Akhirnya apa yang terjadi, bumbunya saya ulek, saya taruh di mangkok. Terus nanti bahan-bahannya dituang di piring, terus disiram bumbu. Jadi udah kayak gado-gado gitu loh. Saatnya petis udang. Gak ada kata no. Saatnya udang mengudang. Petis memetis. Aduh, seberapa ini ya teman-teman? Aduh, gak punya pengalaman bikin rujak. Segini kali ya. Coba segini dulu aja lah. Nanti kalau gak kemakan mubazir. Onyet, onyet, nyet. Onyet, onyet, nyet. Kok gak hitam, teman-teman? Kok kurang petisnya?
kali ya pedesnya. Duh, ngomong sendiri jadinya. Soalnya belum pernah bikin rujak, teman-teman. Piye iki? Ya opo iki? Kepriben? Kasih ini. Ih. Lekoh. Udah selesai teman-teman. Sekarang taruh di mangkok. Lekoh. Udah siap teman-teman. Ini bumbu yang gak pakai petis. Ini yang pakai petis. Mentimun, kacang, tahu. Tahunya cuman sedikit karena gak ada. Satu apa bungkus doang. Kemudian ini lontong. Duh, lontongnya halus. Sekarang saya mau meracik buat mami dulu. Sedikit dulu, takutnya nggak suka ya. Nanti kalau beliau mau nambah, biar nambah sendiri. Tahu, kacang, mentimun. Bumbunya. Kerupuk. Sebenarnya kalau makan itu begini teman-teman. Punya mami sudah siap. Udah majis sih kita. Berarti kamera deket kita sudah cukup modal. Permisi, permisi. Dia lagi kisah, dia berhasil kekawan. Waktunya makan rujak. Udang. Petis. Papa kese. Kese, sama saya. Iya, itu sangat cori ya. Ya, hard tofu. Indian tofu hard. Papa ini yang kira deh. Siram, siram. I can't spend no bad udang. So you can petis? You can petis? Aku macam ini supaya lari ya? Jalan lah. Ya, mami yang gak supaya macam ini. Aja. Wancap deh. Wah, ini ini. Enak. Suami bisa makan petis. Wah, papa tambah pedes lagi. Buat saya udah pedes. Ini cawal gak terlalu gede? Cawal gak terlalu gede, softai. Normal cawal kok pis kaya terlalu gede. Motor lagi ya. Tahunya gak seperti tahu di Indo. Beda ya. I think we need to give in water so it will become soft. Okay. Paling mana lewat apa ni dah? Sebrekan tu pas. Woi ya rumah. Baru tu baru tu kaya. Jangan dal. Jangan pelan paling itu paling ni. Okey. Macam nak gagal le? You can share sister experience Bali. They both are vegetarian, but someone giving udang cracker. Udang cracker or udang paste? Cracker. Okay. Hari, sister sama suaminya liburan ke Bali, teman-teman, semingguan. Terus beli makan,
dikasih kerupuk udang. Nah, suaminya alergi. Mereka nggak tahu. Kau beli apa? Cawar. Sabzi bhi abhi le gaya. Papa lagi. Lontong. Mantap. Enaknya, walaupun cuma gini doang, tapi enak. Enak. Apalagi mereka suka. Nggak sia-sia masak. Senang. Make gado-gado. Gado-gado. Kasih mami pesen aja. Papa. Papa make rubber rujak. Tofu tuh ada aja. Tahunya keras teman-teman. Mami gak suka. Buat. Makumper. Yeah. Oke, teman-teman, kami mau lanjut makan dulu, saking nikmatnya. Yeah, dancing. Aryan juga suka banget ini. Mau makan dulu, Jack? Nikmat banget pokoknya. Terima kasih sudah nonton vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Oke, matur nuwun dan terima kasih. Bye bye. Bye. Abi gardo. Papa bisa makan petis. Finally. Kamu pesen ya?